pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerimanya. Dosa disalibkan, dicambuk akhirnya, dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Kemudian Yesus terangkat ke surga, taksikan para murid-Nya. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga.
buku telah dibuka, kehidupan telah berakhir. Buku yang mencatat kehidupan dan kematian manusia. Setiap manusia akan diadili menurut perbuatan mereka. Dan barang siapa namanya tidak ada dalam buku kehidupan akan dilempar ke dalam api neraka. Thank you.
Boy. Si Boy. Bang Joni. Joni. Bang Joni. Bagaimana, Ben? Good, good, good. Bang Joni gimana? Baik, baik. Selalu baik. Oh iya, Bang. Kenalin pacar baru gue. Mainan baru. Ah, mainan pacar. Ah, kenal. Joni Gedek, manusia jalanan. Anak alim ya? Pakai begitulah. Salib segala. Oh, tentu, tentu. Oh. Hey. Omong-omong, kalian pernah melihat Yesus? Belum. Menyentuh kaki Yesus? Belum. Ah, men, men. Kalian tidak perlu Yesus. Sebab yang kalian perlukan ada padaku. Joni Gedek, manusia jalanan. Bagaimana? Tertarik? Coba lihat. Ini, Bu. Ed, tunggu dulu. Ini barang bagus, men. Dengan sebungkus plastik ini, kalian bisa menghilangkan stres, mendatangkan damai sejahtera. Sorry, aku gak punya uang. Ah, no problem, no problem. Masing-masing kalian akan aku beri gratis. Benar, Bang. Coba benar. Ulangi. Coba ulangi. Yang pertama gratis. Semboyan berikutnya. Ini jalan menuju surga. Ah, good. Ya. Yeah. Good, good. Good boy. Si boy. Keselamatan dan surga datang bukan dari Yesus. Datang dari sebungkus plastik ini. Terimalah. Dan aku beri bonus yang langsung bisa dipergunakan. Apaan itu, Bang? Tiket menuju surga, Bung. Oke. Selamat menikmati. Buat kita nih. Oh, free. Oke, oke. Sampai ketemu. Thank you, Bang. Oke. Okay. Aku cabut dulu. Bye. Kamu gaulnya sama orang kaya gini sih? Emangnya kenapa? Hei. Kita barusan dapat gratisan. Gimana kalau kita nikmati? Mumpung gratis, oke? Okay? Narkoba kan? Ih, bahaya, Boy. Narkoba tuh bisa buat kamu ketagihan. Tahu enggak? Narkoba tuh bisa bikin rusak tubuh kamu, merusak pikiran. Alah, kamu enggak usah sok alim lah. Ini milenium baru. Ayolah, kita ciptakan surga dunia buat diri kita sendiri. Ayolah, sayang. Kamu mencintai aku kan? Ayolah, kita coba ini, kita ciptakan sukacita buat kita, oke? Okay? Enggak mau. Ayolah, sayang, sekali saja. Aku gak mau, Boy. Sekali ini saja kamu coba, sekali ini. Enggak. Demi gak. Cinta kita berdua. Enggak lah. Ayolah. Jadi tetap tidak mau kamu? Enggak. Benar, tidak mau? Ya udah, aku cari orang yang lain. Boy. Boy. Ya, jangan pergi ya. Kamu mau ini? Mau enggak? Iya deh. Nah gitu dong dari tadi. Mana tangan? Sini. Mau diapain? Udahlah, tenang aja. Pokoknya enak. Kamu tahan sebentar ya. Nah, sekarang rasakan. Wow.
beautiful. Asik kan? Oke okay, kan? Wih, lihat tuh, ada pelangi. Mana? Tuh. Wow, oke okay, kan? Sekali. Ah, mumpung gratis, aku habisin semua aja. Asik ya? Pelangi, ada pelangi, ada banyak, boy. Oh iya, pelangi. Wow, it's beautiful. Bebanku terangkat. Lo kenapa, Nek? Apa ini tubuhku? Tubuhku kenapa ini? Aduh. Lantas kamu bisa masuk ke sana? Pasti, Boy. Pasti. Aku kan cucunya pendeta dan biji besar. Pasti kakek sudah pesan tempat, Boy. Pendeta besar itu kan kakekmu. Sedangkan kamu, ke gereja saja jarang. Baca Alkitab, pegang aja kamu gak pernah. Kamu gak usah mimpi bisa masuk ke sana, Non. Noni, cucunya pendeta dan pujian besar. Pasti kakek sudah pesan tempat buat saya. Malaikat, tolong carikan juga nama saya. Saya Boy. Boy cucunya, maksud saya pacarnya Noni, cucunya pendeta dan pujian besar itu. Tentunya kakeknya Noni ku ini juga sudah menyediakan tempat untuk saya. Tolong malaikat, tolong. Masukkan dia sekarang.
benci kamu, benci kamu. Bukankah sudah kukatakan keselamatan itu datang dari sebungkus plastik ini? Orang-orang yang mengandalkan bungkus plastik ini akan jatuh ke tangan dan aku akan meremukkan dia. Bung serbuk ini akan kutabur sehingga kamu semua mati. Kamu bongkar instalasi listrik ini supaya lampu-lampu di gudang dapat menyala kembali. Baik, bos. Oh iya, bos. Apa sepeda yang di gudang itu boleh saya minta, bos? Untuk apa? Untuk anak saya, bos. Bulan depan kan sudah masuk SMP. Dia perlu sepeda untuk ke sekolah, bos. Anakmu mau ke sekolah, mau jalan kaki, mau ngelinding, itu urusanmu, bukan urusanku. Maaf, bos. Maksud saya, daripada sepeda itu dongkrak tidak dipakai, bos. Tidak ada barang yang tidak dipakai di rumahku ini. Kalau kamu butuh duit, besok masuk supaya dapat uang lemburan. Maaf, bos. Besok kan hari Minggu, bos. Kami ke gereja, bos. Loh, aku juga ke gereja. Kan ke gereja bisa pagi, bisa malam. Maaf, bos. Hari Minggu, harinya Tuhan, bos. Kami sekeluarga sepakat untuk beristirahat dan beribadah pada hari Minggu, bos. Itulah otak bodoh. Jadi kamu melarat terus. Uang itu penting. Apakah dengan nyanyi-nyanyi dan doa kamu dapat uang? Yang penting itu uang. Dengan uang kita bisa berbuat apa saja, kita dapat apa saja. Tanpa uang, kita tidak dapat apa-apa. Jangan bodoh. Maaf, bos. Menurut saya, kuasa dan kebahagiaan itu tidak tergantung uang, bos. Tapi saya mendapatkannya hanya di dalam Yesus, bos. Wah, kamu seperti pendeta aja. Bisanya hanya bicara dan berdoa. Kepuasan itu kalau kita punya uang banyak yang dapat memuaskan kita. Nah, itu namanya baru puas. Jangan percaya sama khotbah pendeta. Yang penting kita bekerja keras dan berhasil. Itulah kebahagiaan. Maaf, bos. Loh, bos? Datanya kabelnya dia agak beres, bos. Coba aku lihat. Sudah terlacet. Hati-hati, bos. Nanti nyentrum itu, bos. Malaikat, indah sekali, indah sekali. Bos, tempat apa ini, bos? Tempat apa? Dasar goblok kamu. Ya. Ini surga, ini surga. Surga, bos. Kita masuk surga. Orang-orang akan tercengang-cengang melihat aku masuk surga. Ya. Di dunia aku kaya. Sekarang masuk surga, sukses, sukses. Di dunia aku menyerahkan hidupku pada Yesus. Sekarang aku masuk surga. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Bos, ini bos, bos.
lihat buku itu terus. Buku apa itu, bos? Wah, sial. 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 Sial, bos. Kalau gitu kita belum masuk surga. Belum masuk surga? Itu buku kehidupan yang memuat orang-orang yang melayani Yesus. Wah, berarti namaku ada di sana, bos. Apa nama bos juga ada di sana, bos? Tentu saja. Iya. Namaku ada di sana, Bos Sugiarto. Iya. Aku pergi ke gereja. Duduk di deret paling depan. Iya. Dan tentang sumbang gereja. Iya. Aku sumbang. Aku sumbang. Iya. Bahkan aku sumbang terbesar di gereja. Iya, bos. Ayo, malaikat. Coba cari namaku, Bos Sugiarto. Bos Sugiarto. Tidak ada. Coba cari yang teliti. Bos Sugiarto. Yesus saja, tolong malaikat. Nama saya pasti ada di situ. Tolong. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kehidupan kekal yang telah disediakan bagimu. Engkau telah setia mengikut Aku, bersedia mengampuni kesalahan orang lain, setia terhadap istri dan anak-anakmu. Bahkan ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku butuh tumpangan, dan ketika aku dalam penjara, Engkau menolong aku. Sesungguhnya, segala sesuatu yang Engkau lakukan dengan kasih terhadap sesamamu, Engkau telah melakukannya untuk Yesusku. Aku lulus. Supaya nama Anda tidak dihapus dari buku kehidupan, baca, renungkan, dan lakukanlah firman Tuhan. Bacalah 2 Petrus 1 ayat 3-11. Sekali lagi, bacalah 2 Petrus 1 ayat 3-11. Yesus keputusanku, ku tak ingkar.
still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Sekarang kita baca firman Tuhan ya. Iya. Diambil dari Matius 19 ayat 13. Coba Maya kamu yang baca ayat 13. Yeah. Aris dengarkan ya. Yeah. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sekarang ayat yang ke-14. Coba Aris yang baca. Ya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Jadi aku punya surga, Ma. Tentu punya dong. Hore, aku punya surga. Aku punya surga. Hore, aku punya surga. Aku punya surga. Aku juga punya ya, Ma. Maya. Sekarang Maya, apakah sudah kamu menerima mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri Maya? Maya mau terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Maya? Mau, Ma, mau. Sekarang coba Maya berdoa ya. Tolong ikuti Mama ya. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Maya menyerahkan hidup Maya ke dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan. Karena Maya anak yang berdosa. Yang berdosa. Ampunilah Tuhan. Ampunilah Tuhan. Salah dan dosa Maya. Salah dan dosa Maya. Masuklah Tuhan. Masuklah Tuhan. Ke dalam hidup Maya. Ke dalam hidup Maya. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan Juru Selamat Maya. Dan Juru Selamat Maya. Maya berjanji Tuhan. Maya berjanji Tuhan. Untuk setia. Untuk setia. Mengiring Yesus. Mengiring Yesus. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Maya berdoa. Maya berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang Maya sudah punya surga. Aku punya surga. Iya. Hore, aku punya surga. Hore, aku punya surga. Aku yang punya. Aku. Sudah, anak-anak jangan bertengkar. Semua punya surga. Asalkan Mama bilang ya, asalkan kita setia mengiring Tuhan Yesus sampai kita mati. Seperti nyanyian tadi, setuju? Setuju. Surga, kita bisa bertemu Tuhan Yesus ya, Ma? Tentu. Bisa bertemu Papa juga ya, Ma? Papa. Mengapa Mama diam saja? Kita semua rindu akan Papa ya. Padahal Papa setia mengikut Tuhan Yesus sampai dia mati, nak. Tapi jangan khawatir, kita bisa bertemu dengan Papa jika kita juga setia mengikut Tuhan Yesus sampai kita mati, ya? Ya. Bentar, ada tamu. Ya. Jangan coba-coba. Mama, Pak. Duduk. Ada apa nih? Ada apa, Pak? Apa siapa, Pak? Ambil semua barang-barangnya. Oi, bos. Ada apa nih, Pak? Ayo, jangan, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Jangan. Di mana uang simpanan? Saya
simpanan. Kita enggak punya apa-apa, Pak. Aku ingin tahu, apakah Tuhanmu mampu menolongmu keluar dari cengkeraman? Cepat! Robek buku itu! Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ampun. Mama! 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 Duduk! Dari seluruh pertunjukan ini, jelaslah bagi kita,
Iblis adalah bapa pendusta. Tujuan utamanya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu. Allah siap menolong dan menyelamatkan saudara dari api neraka melalui Tuhan Yesus Kristus. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Bacalah 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11.